Salam olahraga, salam tenis meja. Saya lagi di PTM Trimitra di Sidoarjo. Ada Pak Hari dan teman-teman di sini dan saya lagi bersama Kobra. Pak Gunarso, oh, iya. Cak Gunarso atau biasa dipanggil Kobra. Ini saya akan melawan Pak Gunarso. Rencana ngefur 5. Ini suatu tantangan yang cukup berat. Kalau berhasil menang akan mendapatkan karet yang saya pakai. Ya, dan akan mendapatkan kaos. Iya. Kaos. Tapi kaosnya itu karena saya enggak bawa menyusul akan dikirim kaos Yamik. Salam olahraga, salam tenis meja. Yakub akan pulang bawa karet sebelah. Thank you.
Angel.
komennya kuning lu kayak lupa aja. Itu cuma aku. Ada. Bahaya Bang David itu harus ero wait meter ya wis digantung tok sama iki yo iya toh dah go Dasar. Hei. Karena mau list paruh. Aduh, siap-siap nulis. Loh, skornya jadi tulis. Evaluasi buat saya gimana, Bang?
tadi ini Pak Gunarso pada saat unggul dari 2017 itu ingin ini aja buru-buru mau menang. Tadi saya juga pikirnya udah ini, tapi saya cuma berusaha untuk masukin bola aja kan. Pak Gunarso kan ingin langsung bunuh terus kan. Saya mau jadi lain kali harus lebih tenang lagi. Ada saran nggak untuk upas kobranya? Upas kobranya? Kalau ini pukulannya nih, saya belum ketemu di mana-mana. Bilang. Oh iya, terima kasih. Jadi memang punya keistimewaan dan karakter tersendiri. Wah. Kalau menurut Bang David, layak nggak untuk memperjuangkan ke Asia Pasifik? Wah, itu paham ya. Oke, thank you. Pertarungan yang ketat sekali melawan Cak Gunarso. Tadi hampir kalah, set ketiga sudah ketinggalan, tapi masih bisa terus semangat dan bisa memenangkan pertandingan. Saya akan kasih kaos lagi buat Cak. Oh ya, terima kasih. Ya, ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas David Jakob. Memang layak juara internasional memang. Kan saya sudah saya kerahkan sekuat tenaga, tapi kenyataannya memang Mas David Jakob lebih bagus dan lebih oke. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya.